Kisah perpindahan penduduk dalam serat asal Keraton Malang berbeda dari dua kisah mitologi dalam Babad Tanah Jawi dan Tangtu Pagelaran. Asal mula penduduk Tanah Jawa diceritakan dalam sumber surat kuno yang tidak beredar, yaitu serat asal Keraton Malang. Adapun para penghuni Pulau Jawa, seperti diceritakan dalam sumber surat kuno tersebut, berasal dari daerah Turki, tetapi ada yang menyebut daerah Deccan, India. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja Rum, pemimpin dari wilayah tersebut, mengirim perpindahan penduduk sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keller. Pengiriman ini adalah pengiriman kedua karena pengiriman yang pertama mengalami kegagalan dengan kembalinya seluruh utusan ke negeri asal yang terjadi pada tahun 450 sebelum Masehi. Jawa yang saat itu bernama Nusa Kendang ditemukan sebagai pulau yang ditutupi hutan dan dihuni oleh berbagai jenis binatang buas dan tanah datarannya ditumbuhi tanaman yang dinamakan Jawi. Karena keseluruhan dataran pulau ini dipenuhi tanaman tersebut, maka ia memberi nama pulau ini dengan nama Jawi. Karena nama Jawi masih umum dan meliputi seluruh daratan pulau ini, maka agak sulit menentukan lokasi pendaratan para utusan tersebut. Akan tetapi diperkirakan pendaratan itu terjadi di Semampir, yaitu suatu tempat yang dekat dengan Surabaya saat ini. Gelombang kedua ini juga mengalami kegagalan karena yang tersisa dari mereka hanya 40 pasang. Hal ini mendorong raja untuk mengirim utusan lagi dengan persiapan yang lebih matang dan menyediakan alat yang lebih lengkap untuk menjaga dari kemungkinan serangan binatang buas seperti yang dialami utusan pertama dan kedua. Selain peralatan pengamanan diri, mereka juga diperlengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam bila kelak berhasil menempatinya dengan aman. Sementara itu, untuk mencegah agar orang-orang tidak melarikan diri, maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka, yaitu Raja Kana. Gelombang ketiga ini rupanya berhasil dan akhirnya mereka menyebar ke pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa. Dari sisi keyakinan, orang-orang gelombang ketiga ini menganut kepercayaan animisme. Sumber lain menyebutkan bahwa penduduk Jawa berasal dari daratan Cina Selatan yang membanjiri pulau ini sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Selama 2.000 tahun kemudian terjadi perpindahan penduduk dari tempat yang sama. Penduduk Jawa menurut sumber ini berasal dari gelombang-gelombang itu. Mereka hidup dari pertanian karena sebelumnya sudah mengenal persawahan. Pada tahun 100 sebelum Masehi terjadi lagi perpindahan penduduk keempat yang terdiri atas kaum Hindu Waisa. Mereka adalah para petani dan pedagang yang karena permasalahan keyakinan kemudian mereka meninggalkan India. Warga pindahan kelompok keempat ini menetap di daerah Pasuruan dan Probolinggo. Kemudian mereka secara perlahan membuat koloni-koloni di bagian selatan Pulau Jawa yang pusatnya terletak di Singosari. Ketika di Singosari, siapa yang memimpin tidak jelas, tetapi ada naskah yang menyatakan adanya ratu yang memegang kekuasaan di daerah Kedi. Namanya Nyai Kedi. Singgasana kerajaan ini berada di Kediri. Pada tahun 900 Masehi, keturunan Hindu Waisa dimasukkan dalam kerajaan Mendang yang juga dinamakan Kamulan. Nama lain untuk Mendang, Medang dan Kamulan ini adalah Ngastina atau Gajah Wia, sedangkan raja yang memerintah di sana adalah Prabu Jayabaya. Dalam sejarahnya, kerajaan dengan rajanya yang menguasai seluruh wilayah Jawa Timur pada tahun 1019 sampai 1049 adalah Airlangga. Kemudian ia diganti oleh Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Di bawah kekuasaan Jayabaya, Empu Sedah menerjemahkan sebagai epos India Mahabharata ke dalam bahasa Jawa dengan nama Bratayuda. Jayabaya dikenal sebagai pemaklum ramalan-ramalan yang akan terjadi di Pulau Jawa. Kemudian ia memindahkan kerajaannya itu ke Kediri dan memberinya nama baru yaitu Doho. Raja Jayabaya dikenal sebagai ilmuwan yang ramalan-ramalannya banyak terbukti di kemudian hari. Ia meramalkan sesuatu yang akan terjadi di Pulau Jawa hingga tahun 2074 Masehi.